shopping dari tahun 78 sampai 2008 itu terjadi kan China the biggest trade company in the world gitu kan. Itu Amerika tuh karena transisi antara tahun 78 itu perang sampai 91 dengan Soviet. Hello Desi, good evening. Hello, good evening. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Sampai seperti biasa 7:10. Oke, kita mulai saja ya. Oke, saya akan share screen seperti biasa. Oke.
Oke, nomor satu. Ini yang kemarin apa yang hari ini ya? Yang hari ini. Yang hari ini ya? Iya. Yep. Halo. Iya. Yeah. Kenapa Desi maunya hari ini kah? Yang kemarin kah? Hah? Kok hilang suaranya? Halo? 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 Can you hear me? Halo, kedengaran nggak, Des? Halo, halo. Ya, halo. Oh, ya. Udah. Oke. Jadi, mau yang hari ini atau yang kemarin? Oh, saya ngikut aja sih. Oh, ya sudah. Kalau yang hari ini berarti ya ini. Oke, jadi nomor satu kira-kira jawabannya apa? Yang hari ini ya berarti ya. Iya. Itu aku kok jadi bingung nggak tahu. Bicara aja. Bisa dibuka kah tadi di laptop? Kayaknya saya salah ini deh. Bentar ya. Oke. Okay. Ini ya. Berarti aku downloadnya keliru. Oh, ya. Itu aku kerjain yang cuma. Aku kira yang double ya, Sir ya. Iya. Yep. Yang berapa? Oke. Okay. Oke, baik. Sudah ketemu berarti. Yuk, udah benar kan? Oke, okay, jawabannya? Double. Double. Ya, bravo. Bravo ya. Oke, okay, ya, benar. Selanjutnya kita nomor 2. Display the work of the 20th century. Saya jawabannya di Delta tadi. Ngerjain Delta. Oke. Jawabannya betul Delta ya. Ini jadi sebenarnya ini sebentar saya cek. Ini loh. Sebentar ya. Oke, dia titik-titiknya itu posisinya. Bentar, saya ada sesuai. Yang hilang titik-titik itu tadi. Iya, ini dia. Jadi harusnya titik-titiknya di sini ya. Oh ya. Oke, okay. Intended to display the work of 20th century artists, the Museum of Modern Art opened in 1929. Oke, jadi jawabannya betul Delta ya? Ya, yeah, oke. Okay. Oke, next number 3. Saya jawab Alpha Sigma.
Tahu benar, the earth has a tremendous amount of water, but almost all of it is in the ocean. Oke, jawabannya Alpha ya. Oke. Oke, next. Number four. Number four, saya fish bravo. Apa? Fish bravo. Fish. Fish have sense organs in a canal known as the lateral line, which allows them to respond to changes in water pressure caused by nearby motion. Oke. Benar jawabannya bravo ya. Oke, dia cuma butuh subjek. Oke, next, number five. Number five, saya bravo. Saya direct information of the chemical composition of the moon. Direct information on the chemical composition of the moon became available in 1969. Apa bravo? Apa Charlie ya? Wait, wait. Informasi secara langsung ada komposisi kimia di bulan jadi available in a kembali. What is style return? Apa? Masa dikembalikan ya? Apa ya? Returningnya tuh masa di kalau when return itu ketika oh pakai past kan ya? Ketika kembali ya? Ketika kembali? Oh when return deh kayaknya. Apa? Yang Charlie ya kayaknya ya. Jawabannya Alpha ya. Oh. With apa itu? With tile return. With tile return. Oh. Oh, itu bukan double ini berarti. Double. Jadi return ya. Itu bukan hanya verb ya. Return itu bisa sebagai noun. Jadi pokoknya gimana? Aku tulis dulu ya. Apanya? Saya tulis bentar. Gimana? Salahnya gimana? Okay. Itu harusnya pakai pattern. Oke, jadi ini kan sebenarnya kalau dibilang polanya sudah komplit. Ya. Oke, sudah komplit. Jadi yang pasti dia nggak butuh conjunction ya, yang satu yang pertama. Apalagi di situ langsung ketemu off. Kalau off berarti harus jadi ya. Jadi Charlie itu nggak mungkin. Oke, kemudian kita coba juga delta. Kalau delta, direct information on the chemical composition of the moon became available and the return of okay, itu nggak bisa ya, dia nggak ada yeah. Yang diparalelkan dengan and dan bukan juga berfungsi sebagai conjunction and-nya karena nggak ada verb-nya. Okay. Mm-hmm. Berarti antara alpha dengan bravo. Nah, kalau antara alpha dengan bravo ini, yang bravo ini returning of ini jadinya gimana ya pemahamannya ya? In 1969. Saya tadi mikirnya return itu kok verb. Jadi kirain tadi return itu verb, cuma verb ya? Iya. Yeah. Nah, return itu bisa berfungsi sebagai noun. Nah, ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi dari the ini the return ini kan ada the artikel the. Artikel ini ketemunya kalau dia cuma satu kata kemudian ada preposisi dia itu pasti noun. Nah kalau di sini bisa noun berarti di atas juga bisa noun, jadi dia nggak harus jadi diingkan gitu loh ya.
Oke, makanya kalau dia itu berarti artinya gimana yang A itu ya? Dengan kayak apa ya, pengembalian tile di sini sebagai apa ya? Coba, direct information on the chemical composition of the moon. Komposisi kimia dari bulan. Terus apa tuan? Tile ini, coba kita cek tile-nya ya. Yang pasti kan di situ dia jadinya dengan menggunakan prep juga ya di width-nya. Width di situ kan preposisi. Maksudnya width of. Kenapa? Kalau returning berarti nggak ada ya? Apanya? Returning itu berarti emang nggak ada ya? Ya udah return itu ya? Bisa sih, dia returning itu bisa, cuman konteks kalimatnya itu akan jadi berbeda gitu loh. Dia itu penggunaannya itu nanti kecuali ada preposisi dulu di awalnya for misalnya, for returning. Kayak gitu. Itu baru bisa. Jadi ibaratnya kayak untuk mengembalikan gitu loh. For returning the book misalnya kayak gitu, untuk mengembalikan bukunya. Maksudnya seperti itu. Dia verb-ing-nya tetap dia verb tapi di-ing-kan gitu loh. Wait, apa sinonimnya tile ya? Piece of hard-wearing material. Dia, oh, seperti ke material-material gitu dia. Jadi, dengan pengembalian material-material dari misi Apollo yang pertama untuk mendarat di bulan gitu loh. Pengembalian material ya, Sir. Iya, benar. Return di situ coba pengembalian atau apa sih return di sini berapa sih maknanya ya? Kembali. Bukan nih. Pemulangan, pengembalian, perjalanan kembali juga bisa. Oh, itu lebih ke perjalanan kembali berarti ya? Kepulangan, oke benar, kepulangan. Oke, welcome Ainul. Ya, karena ini kan lebih ke perjalanan ke bulan ya. Nggak jebak ya. Yap. Tadi cuma mikirnya sebelum of itu pasti noun. Lah di sini kayaknya yang paling mungkin adalah B. Ternyata keliru deh. Iya, alpha ya yang betul ya. Oke, kemudian number 6. Making a cleaning product. Making a cleaning product. Making a cleaning product completely harmless to the environment. Okay. Kenapa jawab Delta? Kalau yang Bravo sama Charlie itu kan ada verb-nya jelas salah ya. Aha. Jadi kalau saya mikirnya gitu, kalau yang Alpha date-nya saya kira sebagai conjunction. Jadi saya nggak pilih Alpha, pilihnya yang Delta. Oke, Delta ya, karena kalau yang Alpha itu butuh verb lagi ya.
Oke, okay, jawabannya delta benar. Oke, okay, next number 7. Number 7 yang komisioner ya. Wait, wait. Teman. Oke, okay, apa jawabannya? Yang Bravo saya. One of Ulysses S. Grant's first acts as President of the United States was the name Tiles and Negative the Nicaragua. Oke, okay. Ya jawabannya Bravo ya. Karena kalau misalkan yang Alpha dia kelebihan verb juga ya. Charlie yeah. juga verb. Kalau Delta ini parah nih, him ini ngapain ya kan? Yeah. Yeah. Nagawa him maksudnya apa? Jawabannya Bravo. Oke, okay, next number 8. One of the most yang nomor 8 ya. Saya yang Delta ini. Iya. Benar banget. Oke. Okay. Kenapa Delta? Ini nggak ada verb-nya, sir. Kalau yang A to develop, to infinitive. Yang Bravo juga to infinitive. Development, noun. Ya. Oke, okay, jawabannya Delta ya. Ini harusnya koma. Ini masuknya kategorinya, ini lebih ke kalimatnya, kalimat A positif. Pernah dengar A positif nggak? Ya. Oke, okay, ya dia apositif yang satu koma ya. Jadi one of the most. Jadi one of the most ancient arts ini ya si waving ini. Okay, berkembang secara mandiri di beberapa bagian yang berbeda dari dunia. Dari maksudnya di belahan bumi yang berbeda. Oke, okay, number 9. Number 9, 9 ya, because of. Because of classified as a carnivore. I know, apa nul? Number berapa? Number 9. 9. Delta mungkin. Oke. Okay. Kita lihat di sini ada the North American grizzly bear, cats, berries and even grass. Apa ini? Kalau because of enggak ada subject-nya ya. Enggak. Ini noun enggak sih yang classified as a carnivore itu? Enggak, classified ini dia verb 3. Berarti ya, itu gini ya. Oh, enggak ada. Itu yang belakang kan enggak ada verb-nya ya, Sir, ya? Ini kayaknya verb-nya ada yang di depan berarti. Kayaknya ada yang salah deh ini. The North American Grizzly Bear. Mungkin ini cats kayaknya deh. Menangkap maksudnya. Iya, cats menangkap atau cat. Oh. Iya kan? Gini kali. Iya, kayaknya menangkap deh. Iya. Oh, masa kali. Lebih ke cats kayaknya ya. Oh, berarti ya. Oke, jadi berarti kalau begini jawabannya yang mana? Yang Charlie. Charlie ya.
Jadi dia di abridgment ya. Jadi although it is classified as a carnivore, maksudnya begitu. It is-nya di abridgment dihilangin, bersisa although dan verb 3 classified. Oke, okay, next number 10. Aku bingung ini. Tapi saya jawab yang the sun. Nomor 10 ya. 10. Sekarang nomor berapa? Number 10 ya. Apa kayaknya? Saya bravo, sister. Bravo. Oke, okay, kita lihat not only not only ini masuk ke kalimat apa nih? Oh. Ini yang dibalik. Jadi jawabannya is the sun. Kalimat inversi ya. Iya. Berarti is the sun. Inverted word. Ya, jawabannya Charlie ya. Ah, lupa nih. Oke, 11. Sebelah saya yang alpha sih tadi jawabnya. I know. Oh, yang ini coach. Apa? Bravo juga deh. Juga. Tadi. Tadi Desi Alpha bukan Bravo. Bravo. Apa? Bravo. Oke. Okay. Colloquialism. Ini. Masuk ke. Apositif juga ya. Jadi jawabannya adalah. Alpha. Kalau positif berarti yang oh tapi boleh ya sir, kalau positif itu ada verb-nya ya berarti boleh karena dia kan dibarengin dengan konjungsinya kan dia cukup clear. Jadi kalau misalkan gini loh, positif itu dia bisa berfungsi sebagai subjek juga untuk menggantikan si subjek. Jadi contohnya ini, colloquialism, ini kan dihilangin yang di tengah. Colloquialism are often considered inappropriate for more formal written language. Nah, kalau colloquialisms-nya ini dihilangin, berarti expression which are characteristic of informal spoken language are often considered, maksudnya seperti itu. Jadi dia masih bisa berfungsi sebagai subjek. Oke. Okay. Okay. Tapi kecuali kalau dia nanti expression-nya hilang, baru langsung which are, kalau begitu baru dia nggak bisa. Dia statusnya lain lagi, bukan yeah. Positif, yeah. Tapi lebih ke keterangan aja. Oke okay, ya. 12. Delta coach. Apa? Delta. Delta. Her work in genetics won United States scientist Barbara. Saya Barbara.
ini titik-titiknya ini bar-bar kayak apa sih? Her work in genetics won United States Scientist Award. Oh, jawabannya adalah Bravo ya, Bravo, Charlie ya? Oh, Charlie. Iya, Charlie. Jadi memenangkan United Scientist Barbara Mitchell ini Nobel Prize ini loh, hadiah Nobel. Jadi ini ada yang namanya direct object sama indirect object. United States Scientist Barbara McClintock ini masuk ke indirect object-nya. Direct object-nya itu the Nobel Prize. Oke ya. Tertin. Nomor berapa sekarang, Sir? 13 ya. Yoi. Aku tadi tuh jawab berapa? Kayaknya tapi tahunya verb extend juga verb Charles apa Charlie Charlie saya Desi apa Des? Saya tadi jawab B tapi kayaknya keliru itu sah. Bravo. Jawabannya Charlie ya. Jadi yeah. Ini kasusnya sama dengan tadi yang di abridgment. Number 14. 14. Charlie. The novelist Edith Wharton considered the writer Henry James. Okay, jawabannya Charlie. Charlie ya. Charlie. Yeah. 15 bingung, nggak tahu titik-titiknya. I know. 15 ya? Yoi. Bisa jawab Charlie nebak aja. Tahu titiknya di mana maksudnya? Iya bentar. Claim. Iya, titik-titiknya di mana? Oke, titik-titiknya di sini nih. Habis itu. Murai kelas. Berarti he became ya, sir. Bravo ya. Mungkin. Oke, jawabannya Bravo ya. Oke, okay, next. 16. Saya Alpha. The hand leg of the girl. Harusnya? Flex. Lex ya, Lex karena dia ada R di sini ya. Oh, oh iya. Yeah. Oke, okay, next 17. Who have educator Helen McGill
might, was. Kok pakai titik sih? The first American woman to have earned the PhD degree. Oke, okay. Jawabannya adalah? Charlie. Charlie harusnya? Kenapa Charlie? Ternyata. Saya tadi mikirnya kalau setelah have nggak boleh pop satu, Zer. Ya harusnya. Earn biasa ya. Earn ya. Ed. Earn it ya, earn it, earn. Jadi verb 3 ya. Earn it. Jadi to have earn it, earn it. Ada ed-nya di belakang. Next. 17, 18. Wah, ini delta. Sabar ya, ini kenapa jadi begini nih? Oke. Okay. Jawabannya apa? Delta. The changes that occur in the life cycle of a butterfly or moth are probably the most striking examples. Harusnya? Gak usah ada S-nya. Example. Okay, example aja ya, bukan examples. Okay, next, 19. Bah, ini A-nya yang mana nih? A-nya yang run itu mungkin ya. Tadi nebak aja sih. Tapi C-nya sama D-nya mana? C-nya A. Ini mungkin ser itu A-nya. Wait. Hanya mungkin yang ini, Coach. In the 19th century, North America locomotives ran on hardwood fuel, which was inexpensive and plentiful in the time. Apa ini? Kok membingungkan ini ya? Apalagi kita. North American locomotive ran on hardwood fuel, which was inexpensive. Adalah North American locomotives kan? The fuel, ini lebih ke fuelnya nggak mungkin. Ini delta apa berapanya yang mana ini? Inexpensive in. In the 19th century. Mungkin lebih ke in ini kali ya dia jadinya ya. Jadi ini masuk ke B.
Oke, baru ini masuk C. Gini kali. Jadi jawabannya? Saya jawab Bravo, tapi salah kayaknya. Very cool. Kalau negatifnya expensive itu in atau un? Oh, ini ya. The weather. Unexpensive berarti. Unexpensive kayaknya ya. Tapi juga bisa in. Bisa in. Oh iya, inexpensive itu benar kok adjektif. Which was inexpensive and plain, plain, simple. Apa kalau gitu benar semua nih? Ini bisa in samaan ya. Adjective, unexpensive, comparative, more unexpensive, superlative, masih pasti adjective, inexpensive. Inexpensive bisa juga. Jadi masih masuk semua ini ya? Kuncinya ada apa? Kenapa? Kuncinya apa? Kuncinya aja apa? Kuncinya bentar dulu. Ya, inexpensive objective bisa. Nomor berapa tadi? Ini sama. 19. Delta. Oh, in. In expensive. Lebih ke unexpensive. An berarti ya, gitu. Ini agak membingungkan ya. Lumayan. Atau bisa juga ini malah jadi yang ini, makanya bingung dia posisi abisnya. Kalau yang ini dia bisa jadi in that time, maksudnya gitu loh. That time, waktu itu, masa itu maksudnya. Oke, kita lewatin dulu ya, Benny ya. Iya, ini agak-agak soal ini. Oke, coba Benny. Benny yang alpha. Oke, clear ya kalau ini ya. Dia ada teoris, ada penambahan es. Ini untuk yang plural, yang countable ya. Dan sementara match di sini untuk uncountable. Jadi harusnya many teoris. Oke, many ya harusnya. Bentar. My bad. Wire dulu coach. Bentar. Oke, sip. Silahkan. Saya juga mau ngecas baterai dulu, sabar.
Wah, kok lama? Ainu manarika Oke, sambil nunggu Ainu, Beriwan apa Des? 21 saya alfa. Harusnya komets. Komets ya. Karena ada R ya, jadi dan several. Several ini untuk countable, untuk yang bisa dihitung dan plural. Dan ini R, jadi harusnya komets. Oke, okay, next 22. Charlie also itu. Charles Monroe's false comic strip Peanuts is translated into the language. Harusnya? Conjunction ya, tapi gak mikir apa. Which apa ya? Apa that ya? Enggak, ya bisa. The manuscript Peanut is translated into 20 languages that has appeared. Bisa that, bisa which ya. Karena that kan bisa untuk noun thing maupun noun person. Yeah. Oke, okay, next 23. Delta. Harusnya? Der apa ya? Bisa nggak sih der? Masa hit ya? In human beings, the liver is the biggest glandular organ of. It's ya. It's itu kan kembalinya ke livernya ya. In human beings dalam di manusia dalam makhluk hidup liver is the biggest glandular organ of. Enggak dong. Dia lebih ke human beings-nya ya. Tapi bisa dair. Bisa enggak sih? Bisa dair ya. Dair. Bisa pakai dair. Oke, jadi delta 24. Ini agak bingung saya, tapi saya jawab delta sih. Delta. Saya enggak hafal. Contributed itu tuh apa? Saya nggak tahu.
Many scientists contributed to the development of television, whether no one person can be said to have invented it. Delta jawabannya ya. Oh ya, betul berarti. Ini harusnya television bisa bisa pakai where ya. Where. Kalau weather itu bukan conjunction ya, Sir ya. Dia conjunction, conjunction tapi artinya apakah? Jadi nggak nyambung ya. Iya. Apakah dia cuma digunakan weather ini cuma digunakan di noun clause. Oh, weather belakangnya harus noun clause ya? Bukan, weather itu conjunction-nya noun clause, cuma di noun clause aja adanya. Oh, maksudnya gitu. Oh, ya ya. Oh ya. Di jadi harusnya ini bisa pakai where aja kali. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat berbicara ya. Oh ya, mungkin bisa bisa where atau in which juga bisa, in which. In which itu artinya juga di mana ya? Kalau which ya, ini tuh Sir. Iya, tapi dia ketemunya dengan subject. In which ya? Ya, kalau which kan dia kebanyakannya lebih sering langsung ketemu verb. Iya. Kalau in which dia lebih ketemunya langsung ke enggak langsung ke verb tapi ketemu subject dulu. Kalau which ini tuh Sir. Apa? Within ada enggak sih? Enggak ada ya. Within within itu preposisi. Kan lawan katanya within kan without. Oh, iya ya, oke. Sering banyak tahu soal-soal. Oke ya. Next 25. Nah, ini bergeser-bergeser semua nih. My 25 saya kok berapa ya? Contains vast areas trellis. Kenapa? Of low ya harusnya ya. Low itu ya. Low deh kayaknya. Low. Kok aku jawab area sih? Loh, nomor 26 apa 25? Oh, 25. 25. Harusnya noun ya, lautnya. Bukan ya, jawaban kamu sudah betul loh. Oh. Area strilis. Iya, itu terbalik itu. Harusnya vast trellis areas. Kan trellis ini kan adjektif. Areasnya ini kan noun. Jadi harusnya head-nya itu noun terbalik. Sama dengan ini low vegetation. Ini vegetation sudah ada noun. Low ini adjektif sudah benar. Oh, iya deng. Belakangnya ada vegetation-nya ya. Iya. Oke, okay, next 26. 26. Saya yang Charlie dan Wu. Harusnya sisi berempat kompas world the class itu boleh. Apa ya? Aku kok nggak bisa mikir ya. Ini harusnya pakai koma nih. Pasar aku bingung ya. Harusnya apa? Harusnya which ya. Oh, which. Karena ini kan the classical ballad ini Martin ini. Oh ya. Dia ke lebih ke majalah dia ya.
Which examine, kenapa ini berubah jadi capital? Oke, okay, next poin ini siapa? Saya Alfa, nggak tahu deh. Alfa? In 1965, Rodolfo Gonzalez has established. Kenapa Alfa? Mikirnya tadi cuma establish kok, Zer. Karena? In. Oke, okay. Ini ada tahunnya ya. Jadi ini past tense, otomatis dia cuma butuh verb to. Has-nya dihapus. Oke okay, ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Next. 28. Saya enggak ya. Saya Charlie sih, sir, enggak tahu tapi. Word commonly used. Use-nya noun sebelumnya. Saya apa ya? Common. Commonly. Commonly. Saya tadi jawab yang Charlie sih, sir. Oke, jawabannya Charlie ya. Harusnya apa sih? Harusnya terbalik juga nih. For farm labor. Oke, okay. Next 29. Bravo, sir. Loh, ini alfanya, alfanya mana nih? Members itu ya. Alfanya hilang, sabar ya. Oke. Okay. Oh, gini. A, B. Oke. Okay. Tapi keliru deh. Anak-anak itu bisa. Oke, okay, oke, okay, jawabannya. Hera sampai getting karibo, members of the deer family are, ini are ya, oke. Okay. Oh itu are. Are itu. Kok banyak salah-salah sih ini ya? Ini apa lagi to in with sini? Oke, jawabannya apa? Saya tadi jawab Bravo, tapi kayaknya salah deh. Ekonomi kelita. Harusnya? Ekonomi. Economically kelas katanya ini adverbial. Ini ada noun, harusnya dia adjektif. Adjektifnya apa, sir? Economic. Yap. Important economic resource. Bisa economic, bisa economical ya. Untuk economic ini dia adjektifnya bisa economical, bisa economic aja. Sebentar, sir. Hah? Ekotif ya, ekonomikal juga bisa. Iya, betul sekali. Saya tulisnya biar nggak lupa. Oke, okay, next 30. Bravo, Advo.
Aku punya oke. Kenapa? Ini oke. Sen jawab bravo sih, Sen. Jawab bravo. Jadi jawabannya some 19th century advocates for the emancipation of women in the United States were also okay, jawabannya ini Charlie ya. Harusnya apa di situ? Duh, sabar. Jadi were also active aja, active. Itu berarti gimana, Sir? Verb, habis verb, aktif itu maksudnya ke adjektif, tak? Iya, dia adjektif. Tapi maksudnya dia aktif itu, iya, adjektif ya. Oke, jadi maksudnya beberapa pengacara dari emansipasi wanita di Amerika Serikat juga aktif dalam itu Underground Railroad untuk membantu ini para budak untuk melarikan diri. Itu jadi bukan kegiatan yang diminta tapi aktifnya gitu loh. Oke ya. Okay. Next 31. Belum. Iya. Oke, 31 ya. Nih dia. Delta. Oke, what? Apa nggak mungkin? Bravo nggak mungkin? Charlie mungkin. Les. Apa? Charlie. Jawabannya adalah Charles. Delta. Harusnya perception. Perception. Oke ya. Ya. Oke, next 32. Bravo. Apa? Bravo. Oke, jawabannya adalah jeng 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 jeng. Jawabannya Charlie ya. Beyond itu ya, Sir. Terbalik, far beyond those of optical telescopes. Oh. Ini patternnya gimana, Sir? Itu jadi maksudnya itu far beyond itu sebenarnya dia sama-sama adverbial. Tapi bisa kalau beyond ini dia bisa berfungsi sebagai preposisi juga sih. Enggak hanya adverbial tapi dia juga bisa sebagai preposisi. Jadi maksudnya kalau
kalau dia sebagai preposisi, jadi maknanya itu lebih ke memiliki kemampuan-kemampuan yang jauh melebihi, kayak gitu loh. Far beyond. Far beyond itu jauh melebihi. Far beyond, ya. Bukan has capability, ya. Capabilities, ya. Iya, kalau capabilities itu kan lebih dari satu bisa. Jadi memang radio teleskop itu kan bisa punya kelebihan lebih dari satu gitu loh. Apalagi di sini kan ada penjelasannya lebih ke far beyond those of the optical telescope. Jadi those ini kan banyak punyanya si optical telescope gitu loh. Berarti karena dikatakan jauh melebihi, berarti dia lebih banyak dari, berarti memang capabilities benar. Oke, sir. Oke, next 33. Apa? Tadi jawab Min sih. Apa Min? Rafting. Times. Apa? Oke, jadi jawabannya meaning of an essential rafting itu apa sih? Oke, jadi itu harusnya means bukan dalam artian dia plural, tapi means yang artinya adalah cara. Oh, bukan meaning arti ya maksudnya. Iya, bukan. Jadi lebih ke sebuah cara yang berguna gitu loh. Atau yang sangat bermanfaat kayak gitu loh. Ya, jadi dia sekalipun mean pakai s, dia bukan berarti dia itu plural. Jadi karena ada kan di situ akhirnya harus mean doang nggak pakai s, bukan ya. Tapi karena means itu artinya cara, jadi dia tetap harus pakai s. Oh, oke. Oke, 34. Saya alfa. Alfa harusnya? Many fortifications. Oke, pakai S ya, karena dia plural. Fortifications, karena dia plural. Oke, 35. Saya tadi jawab Delta, tapi kok kayaknya Charlie ya? Oke, kita lihat. Harry the Hermer became... Oke, harusnya? Successful financial apa finance successful ya? Dia kan di garis bawahnya cuma finansialnya doang.
Nggak nyampe sasusbunya. Finance berarti sasus. Oh, enggak dong. Kan ini ada adjektif successful. Kalau jadi finance, jadi noun dengan adjektif kebaik. Oh iya. Raya apa, sir, jawabannya? Harusnya financially successful. Oh, iya, deh, ya. Dia betulnya adverbial, ya. Adverb, ya. Yoi. Loh, aku jawab Charlie tadi, aku kok bilangnya Delta sih? Keliru yang bawahnya. Oke. Number 36. Galau, tapi saya jawab Delta. Okay, the actor James Earl Jones gained Broadway stardom in The Great White Hope for his powerful portrayal of. Harusnya? Prize fighting dah. Prize fighter ini apa? Tidak tahu saya. For his powerful portrayal, of prize fighter. Harusnya opo iki. Oh, dia harusnya pakai high pen kayaknya. Gini. Prize fighter artinya apa itu? Itu kayak pertarung hadiah, kayak orang-orang yang mengejar hadiah itu. Oh, pemburu hadiah kayak gitu. Ya, betul. Untuk pesannya yang berpower dari oh, ini tentang lukisannya. Lukisannya itu dia tentang prize fighter gitu loh. Cuman kan di sini kan kalau di kamus itu adanya sih prize winner. Cuman kalau prize winner itu juga dia pakai high pen. Kalau jadi prize fighting itu malah jadi adjektif. Fighter. Mau jadi bagikan hilang ini. Iya ya, dia nggak lengket dia tulisannya. Dia harusnya pakai high pen. Walah, cuma kayak gitu. Yoi. Oke, lanjut. 37. 37. 37. Saya Charlie sih. Oke.
Sabar. Tapi despite itu apa boleh sih? Subject verb. Apa gak lupa soalnya? Dia kayak in spite of ya, sir. Iya, i. Ya, berarti yang despite deh. Oke, jawabannya apa ya? Sir, mau tanya. Ya, sir, tadi kan tempat bingung ya, despite apa yang important itu nggak harus important tuh ya, berarti ya. Kenapa? Important itu nggak harus important tuh ya. Important nggak harus? Important tuh. Oh, nggak harus. It depends on the sentence kalau itu ya. Dia bukan bond preposisi, bukan. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kan yang pertama ada are nih. Oke. Yang kedua ada indicates. Sampai ada conjunction that, ada may contribute ini ya. Berarti dari sini kita bisa lihat ini yang alpha ini mengganggu ya. Kalau begini kan dia nggak bisa jadi subjek dong ini kalau ada despite ya. Jadi harusnya dia diganti conjunction-nya bisa pakai while kah? While sementara fats and oils are nutritionally important as energy sources, medical research indicates that saturated fats may contribute to hardening the arteries. Kayak gitu. Harusnya dia while ya. Oke. Lupa aku tadi. Oke, number 38. Dah ini. Saya sih jawabannya delta. Kenapa delta? Cuma keinget. Apa ini maksudnya? Perbeda. Mari. Mau sih. Harus set. Either to make itu sometimes. Kadang-kadang provided copy-nya tulis the early. Oke, jawabannya adalah Charles. Charlie ya. Charles. Harusnya Charles. Arias. Ya, kali bisa. Jadi dragonflies nomor berapa sih? Nomor 38. Wah, ini tidak bisa bikin ya. Arbes. Okay. Dragonfly memerankan sebuah. Kenapa? Ya, saya keliru bawahnya tadi. Oh, memerankan sebuah peran yang sangat penting dalam ekosistem dari area-area yang lembab dengan mengontrol populasi dari nyamuk seperti itu ya. 39. Saya delta sih, sir, tadi. Oke,
Ya, jawabannya adalah alfa ya. Alfa. Apa sir? In the dah. Iya, harusnya in early 19th century Boston. Harusnya in ya. In. Karena dia pas ini provided. Oke, okay. The last one. Apa sih neighborhood? Neighborhood harusnya. Harusnya apa, Des? Gak tahu kan. Oke, okay, dia neighborhood harusnya pakai S ya. Pakai apa? Misu? Oke. Sampai di sini ada yang tanya kan? Besok kasih soal baru apa soal yang ini dibahas-bahas sih? Minggu. Soal baru lagi tapi seperti ini saya kirim di muka, saya kirim duluan. Oh iya, kalau begitu saya minta apa kunci jawabannya ya gitu. Oh, kunci jawabannya sekarang. Kunci jawabannya hari ini. Yang structure kemarin. Bukan yang enggak kita bahas. Yang sama structure yang kemarin itu. Oh, yang kemarin sama? Yang hari ini enggak kita bahas. Oh, jadi listening sama reading-nya ya? Ya. Oke. Okay. Oke, okay, nanti saya kirim semua ya. Oke, okay, Aino, ada yang bertanya kan? Untuk sementara nggak ada kok. Nggak ada, clear ya berarti ya. Loh. Kok sudah hilang? Kebiasaan. Selalu ya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you very much for joining the class. I hope you enjoy our video more tonight. And as always, keep healthy wherever you are. Thank you very much. Let's close our class by sharing positive, positive, positive. Positive, positive. Thank you, guys. Okay, thank you, I know.